Terima kasih masih menyaksikan Borgol bersama saya, Bang Jack. Pantauan selanjutnya, ini ada kasus penimbunan BBM yang viral. Mobil Pertamina salurkan solar kencingan di duga tempat penimbunan BBM. Kayak mana tuh? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Viral di media sosial adanya dugaan tempat penimbunan minyak solar dari hasil kencingan mobil Pertamina tangki merah putih di Kelurahan Pijoan, Kecamatan Caluko, Muaro Jambi. Berdasarkan informasi viral di medsos, Polsek Caluko langsung bergerak cepat menuju lokasi yang diduga tempat penimbunan minyak ilegal. Kapolres Muaro Jambi AKBP Yuyan Priatmaja melalui Kasih Humas AKP Amradi mengatakan tempat tersebut berlokasi di RT 12, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Caluko, Kabupaten Muaro Jambi. Saat tiba di lokasi, tidak ditemukan adanya aktivitas penimbunan minyak solar hasil kencingan mobil tangki Pertamina Merah Putih. Saat ini pemilik warung sudah diamankan di Polsek Caluko. Setelah dilakukan pemeriksaan, pemilik warung AF mengaku bahwa video dan foto yang beredar foto lama. Diketahui dari tempat tersebut, polisi mengamankan barang bukti 10 buah galon ukuran 10 liter, 1 buah drum plastik, 1 buah drum besi warna merah putih merek Pertamina, 5 buah galon ukuran 25 liter, 1 buah selang ukuran panjang 2 meter, dan 3 buah tetmon ukuran 1000 liter. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.